Yang ke-8 ya. Hari ni yang ke-8. Kemarin saya sudah mulakan bincang kaedah yang ke-58. Ya. Dah dapat? Dah dapat. Ini kaedah yang ke-58. Saya dah mula dah kemarin, tapi mungkin pasal payah sikit, susah kalau tak ada. Kalau ada nota tu sudah boleh tengok, boleh catik ke apa situ. Sekali lagi lah saya daripada awal secara ringkas, sebab sudah bincang dah kemarin, sebentar lalu, tentang kaedah 58 ini. Nakirah, an-nakirah idza takarrarat dallat 'ala at-ta'addud bi khilafi al-ma'rifah. Nakirah apabila berulang menunjukkan beberapa, berbeza dengan ma'rifah. Keterangannya, mana-mana isim apabila disebut dua kali atau berulang kali, ia tidak akan terlepas daripada empat keadaan berikut. Dia tak lari daripada empat keadaan berikut. Kalau berulang dua kali ataupun lebih daripada dua kali, itu benda yang kita kena tahu. Kena tahu ini isim apa, kena tahu. Berulang tu, yang berulang tu betul-betul sama dengan dia ke atau lain sikit, yang mana dulu, yang mana kemudian, ma'rifah dulu ke nakirah dulu, itu semua ada makna semua. Untuk memahami Al-Quran kena faham betul benda ni. Satu isim ma'rifah disebut dua kali atau berulang kali, pada kedua kalinya ia disebutkan dalam bentuk ma'rifah. Ini satu. Yang kedua, isim nakirah disebut dua kali atau berulang kali, pada kedua kalinya ia disebutkan dalam bentuk nakirah. Dua-dua tu sebut nakirah. Tiga, mula-mula disebut dalam bentuk ma'rifah, kemudian disebut dalam bentuk nakirah. Ada juga keadaan macam tu. Yang keempat, mula-mula disebut dalam bentuk nakirah, kemudian disebut dalam bentuk ma'rifah. Ini kita sudah dah bincang dah kemarin, hanya sepintas lalu saja. Jika sesuatu isim, ini benarnya, kena detail sikit ni. Jika sesuatu isim ma'rifah disebut dan diulangi dua kali dalam ayat, maka pada kebiasaannya isim ma'rifah kedua adalah isim ma'rifah yang pertama juga, bukan benda lain, yang sama. Itu satu. Jika sesuatu isim nakirah disebut dan diulangi dua kali dalam ayat, maka biasanya isim nakirah kedua lain daripada nakirah pertama. Inilah yang berkait dengan kaedah kita ni, kaedah 58 ni. Nakirah kalau berulang, salih sebut dah sekali, sebut pula, dia menunjukkan ta'adud, beberapa, dua yang berbeza, bukan benda sama. Seperti kalau berulang ma'rifah. Saya tidak nak jelaskanlah ma'rifah dan kira apa semua itu, jadi panjang pula kan. Lepas tu itu perbincangan lain pula. Jika sesuatu isim mula-mula disebut dalam bentuk nakirah, kemudian baru disebut dalam bentuk ma'rifah, maka yang disebut kemudian dalam bentuk ma'rifah itu tidak lain isim nakirah pertama juga. Yang disebut yang pertama itulah juga. Itu maksudnya, bukan orang lain, yang itulah juga. Dan jika sesuatu isim mula-mula disebut dalam bentuk ma'rifah, kemudian baru disebut dalam bentuk nakirah, maka dalam keadaan ini penentuan hendaklah dibuat berdasarkan qarinah. Kalau macam ni, mula-mula ma'rifah dulu, kemudian nakirah. Kena tengok qarinah, bukti-bukti. Bukti-bukti bahawa ini yang sama kau, orang sama kau, benda sama kau atau lain. Kena tengok. Sebab dia boleh jadi, boleh jadi benda sama, boleh jadi benda lain. Baik, peringatan. Hukum-hukum yang diberikan untuk empat keadaan isim di atas adalah berdasarkan kebiasaan dan kebanyakannya. Bukanlah ia suatu yang mesti.
dan tidak dapat tidak. Kadang-kadang kerana adanya karinah-karinah tertentu, hukumnya lain daripada apa yang diberikan tadi. Walau bagaimanapun, ini orang panggil hukum aghlabiyah, hukum kebanyakan, kebiasaan. Baiklah, contoh yang pertama, iaitu isim dalam bentuk pertama. Isim ma'rifah disebut dua kali di dalam ayat. Dan pada kedua kalinya ia digunakan dalam bentuk ma'rifah. Ialah firman Allah berikut. Inilah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi yang kita naknya sirat ni. Ni sirat. Ni yang kedua. Kali yang kedua sebut. Sirat yang pertama. Ini kali pertama. Jadi bermakna dalam ayat ni, dua ayat ni dekat-dekat ni. Ini yang pertama ma'rifah. Ma'rifahnya dengan sebab ada alif lam. As-sirat. Yang kedua ni sirat ma'rifah juga walaupun tak ada alif lam. Sebab dia di apa ni idhafatkan kepada isim ma'rifah. Kalau idhafat kepada isim ma'rifah jadi ma'rifah lah isim nakirah tu. Kalau idhafat kepada isim nakirah juga dia jadi taksis. Dia bukan memberi makna jadi ma'rifah dah. Jadi taksis. Tak apalah. Maknanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Jadi jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat itu adalah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ialah jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat. Maknanya benda sama. Itu kalau ma'rifah berulang. Perkataan sirat tersebut dua kali di situ. Pada kali keduanya ia digunakan dalam bentuk ma'rifah. Mula-mula ia ma'rifah dengan al, alif lam. Selepas itu ia ma'rifah kerana diidhafatkan kepada isim ma'rifah yang lain. Dalam keadaan ini sirata kedua tidak lain adalah sirata yang pertama juga. Pendek kata yang dimaksudkan dengan kedua-dua sirat itu ialah as-siratal mustaqim. Benda yang sama. Ini tak termasuk dalam kaedah. Kaedah kita bukan bincangkan yang ni. Yang pertama ni dah. Kaedah kita untuk yang kedua. Kaedah 58. Yang kedua waqihimus sayyiat wa man taqis sayyiat yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Jadi yang kita naknya ni sudah bincang dah kemarin. As-sayyi'at. As-sayyi'at sekali sebut. Ma'rifah. Ini contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagi yang pertama ni lah. Bentuk pertama. Ada dua contoh. Saya bagi dua contoh. Bukan satu. Takut satu nanti. Satu ni kah? Banyak lagi. Ini pun dua pun banyak lagi. Adalah banyak sikit. Sekurang-kurangnya. Contoh tu. Jadi di sini as-sayyi'at. Dua as-sayyi'ah berulang dua ma'rifah menunjukkan kedua-duanya sama. Sama. Baiklah. Contoh aplikasi isim dalam bentuk kedua, iaitu isim nakirah disebut dua kali atau berulang kali. Setiap kali disebut, ia disebutkan dalam bentuk nakirah adalah firman Allah berikut. Ini du'af yang kita baca kemarin. Du'afin sekali. Lepas tu du'afin yang kedua dua kali. Lepas tu du'afan di sini tiga kali. Ni walaupun lain bagi dia, tapi hakikatnya sama. Isim nakirah juga. Adakah du'af ni sama? Benda sama? Kalau makna dia kelemahan, kelemahan tu bentuknya sama? Tak sama. Sebab apa? Sebab nakirah. Inilah kaedah yang kita belajar tu. An-nakirah idza takarrarat dallat 'ala at-ta'addud bi khilaf al-ma'rifah. Itu kaedahnya. Kena ingat ini berkenaan dengan yang kedua ni. Bukan berkenaan dengan yang lain. Jadi keadaan lemah dengan keadaan lemah, selepas itu berkeadaan lemah, berkeadaan lemah. Lepas tu dah menjadikan kamu
lemah pula, kamu lemah pula ni, sini lemah, ni berulang kali. Lemah tu lemah yang sama ke? Tidak. Tak boleh kita anggap lemah yang sama. Maknanya Tuhan sebut ulang, lemah yang sama. Lemah masa dalam perut, takkan dalam perut saja manusia. Manusia ni bukan dalam perut sepanjang masa. Jadi lemah tu berbeza. Lemah pada masa tua, lemah juga. Seperti yang kita bincang dah kemarin. Baik. Di dalam ayat ni perkataan dhaf berulang kali, berulang sebanyak 3 kali. Pada ketiga-ketiga kalinya ia digunakan dalam bentuk nakirah. Kerana itu maknanya juga berbeza. Dan ada beberapa yang dimaksudkan dengan kelemahan pertama ialah ketika manusia sebagai nutfah atau ketika ia merupakan tanah. Yang dimaksudkan dengan kelemahan kedua ialah ketika manusia sebagai janin di dalam perut ibu. Dan yang dimaksudkan dengan kelemahan ketiga pula ialah kelemahan manusia ketika baru dilahirkan atau ketika masih kanak-kanak. Itu mengikut setengah-setengah pandangan ulama. Setengah-setengah pula kata mungkin juga yang dimaksudkan dengan kelemahan ketiga ialah kelemahan manusia semasa tuanya. Ikut mana-mana pun tiga tu berlainan, bukan kelemahan yang sama. Jadi cara dia nak menyatakan lain tu, dia guna dalam bentuk tu. Ini orang panggil struktur mikro. Mikro lah ni. Bukan makro yang kita baca tadi tu. Makro secara kasar. Ni nak faham Quran setiap ayat dia tu. Apa? Kenapa dia guna gini? Kenapa dia guna perkataan ni? Tiap-tiap satu tu. Nak faham? Itu struktur mikro. Itu kena ambil masa banyak. Ambil masa banyak. Kena belajar tafsir khusus lah. Kena belajar tafsir secara khusus. Baru kita dapat benda-benda macam ni. Jadi kaedah-kaedah ni untuk struktur, nak faham struktur makro tadi, tak diperlukan. Sangat, tak perlu sangat lah. Tak perlu sangat. Bahkan kita tengok secara kasar, orang tak berapa belajar pun kan. Bila saya kemukakan tadi, saya rasa semua orang boleh faham. Dapatkan nak cerita salamun, itu kata kunci. Berapa kali sebut? Memang sungguh. Mudah itu. Tak payah tahu kaedah apa. Mudah. Tapi kalau yang ni tak, dia berkait dengan bahasa, terutamanya bahasa lah. Selok-belok bahasa tu kena tahu betul-betul. Baiklah. Yang kedua, ini contoh kedua. Baiklah, kita dah baca kemarin. Perkataan nafsun diulang, ni nafsun, la tajzi nafsun, sekali. An nafsin, nafsin, dua kali. Nakirah ni, kedua-duanya nakirah. Adakah nafs yang kedua ni adalah nafs yang pertama juga atau lain? Jawabnya lain. Jawabnya lain. Sebab apa? Sebab kedua-duanya nakirah. Itulah kaedahnya. Perkataan nafs diulang sebanyak dua kali di dalam ayat di atas. Pada kedua kalinya ia disebutkan dalam bentuk nakirah. Jadi kita kena kenallah dulu nakirah ni macam mana, apa itu nakirah, kena tahulah dulu. Dari itu difahami bahawa nafs kedua lain hakikatnya daripada nafs yang pertama. Maknanya di hari akhirat nanti tak ada orang lain boleh tolong orang lain, boleh tebus orang lain, tak boleh. Ayah sekalipun, maknanya ayah nak tebus anak, nak tolong anak. Anak dengan ayah tu kan lain. Kawan ini nama sekian, nak tolong kawan dia. Ini dua lain kan, yang berbeza tu. Bukan orang sama. Bukan dia nak tolong diri dia sendiri, nak tolong orang lain. Itu maksudnya. Baik. Contoh aplikasi isim dalam bentuk ketiga. Ini belum kita bincang lagi semalam. Baik, hari ini kita tengok. Iaitu apabila sesuatu isim. Jadi ini kan, kalau nak sebut isim apa pun tak tahu, susahlah kan. Kena ada asas. Nak tahu benda ni ni. Asas bahasa lah. Mula-mula disebut dalam bentuk nakirah. Kemudian baru disebut dalam bentuk ma'rifah. Mula-mula sebut ma'rifah. Kata yang sama lah. Ialah, ini contohnya. Baca amin. Mana amin? Boleh.
Nampak ya? Tak apa saya baca. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ah, tengok saya garis. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila. Ini ar-rasul yang kedua ni ada alif lam, maknanya dia ma'rifah. Rasulan yang pertama itu tak ada alif lam, tapi perkataan rasul juga. Jadi kalau mula-mula dalam ayat, tidak semestinya dalam ayat yang sama, ayat yang dekat-dekat dengan dia. Sebab Quran ini kadang-kadang dia kata ayat-ayat tu, kadang-kadang ayat selepas tu tu yang kita anggap sebagai ayat lain masih lagi ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Jadi dengan sebab itu, dia tidak seperti kitab lain. Kalau kitab lain satu ayat ni lengkap, satu tu tekan tu, ni ayat lain pula. Tidak begitu. Tidak begitu. Jadi kalau kita nak kira berdasarkan pahaman kita, ni belum sempurna lagi ayat ni. Macam mana kita nak jadikan ni sebagai satu ayat? Susah kalau macam tu. Sebab tu kita kena terima macam ni dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Kalau tak habis lagi ayat, selepas tu mula dengan sifat. Sepatutnya sifat tu sekalilah. Kalau kita kitab biasa ni, Quran tidak macam tu. Sifat tu dia dalam ayat lain. Lemahlah kita. Macam mana dia buat begitu? Jadi ini, baiklah. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepada kamu, wahai umat Muhammad, seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu tentang orang yang mematuhi atau menolak seruannya, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Seorang rasul itu nakira. Maka Fir'aun menderhaka kepada rasul itu, rasul yang Allah utuskan kepadanya itulah. Rasulan yang pertama itu. Rasul itu ni, rasul mana? Rasul yang sebut tadilah, iaitu Nabi Musa. Di dalam ayat ke-15, perkataan rasul telah digunakan dalam bentuk nakirah. Di dalam ayat ke-16 pula, perkataan rasul digunakan dalam bentuk ma'rifah. Ini berarti perkataan itu telah disebutkan dua kali. Pertama dalam bentuk nakirah dan kedua dalam bentuk ma'rifah. Dalam keadaan begini, perkataan ar-rasul yang disebut kemudian dalam bentuk ma'rifah itu tidak lain, ia sebenarnya adalah rasul pertama yang tersebut di akhir ayat ke-15 juga. Yang tu jugalah rasul tu. Rasul pertama yang diutus Allah kepada Fir'aun dan rasul yang diderhakai Fir'aun adalah orang yang sama, iaitu dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu maksudnya. Jadi kita jangan ingat rasul lain ni, rasul tu, rasul yang diutuskan itu. Itu contoh pertama. Sekadar nak memperbanyakkan contoh saja, saya bagi dua. Kalau satu tu takut kata mana contoh lain. Dua tu sekurang-kurang. Tapi bukan ini saja, banyak lagi. Banyak. Yang kedua, baca Amir. Boleh tak? Tak boleh Amir. Tak boleh tu, biar tutuplah. Wala man intasara ba'da zulmi faulaika ma alaihim min sabil innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Cuba tengok ni. Cuba, kalau kita cari mana perkataan sama yang berulang. Satu sabil faulaika ma alaihim min sabil. Ini yang pertama. Mana mula-mula sebut nakirah tu. Innamas sabilu. Ini sabil yang kedua. Lepas tu dalam bentuk ma'rifah. Ma'rifah lah ni. Dalam bentuk ma'rifah. Jadi maknanya sabil yang pertama tu adalah sabil yang kedua. Sabil yang kedua ni sabil yang pertama. Itu maksudnya. Bukan sabil lain. Bukan jalan lain. Tapi sini bukan makna jalan pun. Dan sesungguhnya orang yang bertindak membela diri setelah dia dizalimi, maka mereka yang demikian keadaannya, tidak ada sebarang jalan hendak menyalahkan mereka. Tak ada jalan untuk kita salahkan mereka. Sebab apa? Dia
menuntut bela, bertindak balas. Lepas tu ayat selepas tu, sesungguhnya jalan hanyalah jalan untuk menyalahkan, maksudnya barulah ada jalan kalau kita nak menyalahkan pun, hanyalah terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman kepada manusia dan berbahara jalela di muka bumi dengan tiada sebarang alasan yang benar, itu barulah boleh kita salahkan. Ni kalau orang menuntut bela, orang nak bela diri, mempertahankan diri, kita tak boleh salahkan dia. Walaupun dengan sebab dia nak bela diri tu terkena kawan tu sampai mati, katakanlah, itu tak boleh kita salahkan dia. Itu jalan tu, maknanya jalan untuk menyalahkan, untuk kita kata. Jadi boleh kita kata, tak boleh kata orang yang menuntut bela, orang yang apa ni bertindak balas, itu tak boleh kita salahkan dia. Terdapat dua kali sabil di dalam dua ayat di atas. Di dalam ayat ke-41 ia digunakan dalam bentuk nakirah. Di dalam ayat ke-42 pula ia digunakan dalam bentuk ma'rifah, as-sabil. Pada hakikatnya perkataan as-sabil yang disebut di dalam ayat ke-42 dalam bentuk ma'rifah itu tidak lain, ia sebenarnya adalah sabil yang tersebut di akhir ayat ke-41 juga. Makna kedua-duanya adalah sama. Itu maksudnya. Habis itu. Kemudian contoh aplikasi isim dalam bentuk keempat, iaitu apabila sesuatu isim mula-mula disebut dalam bentuk ma'rifah, kemudian baru disebut dalam bentuk nakirah, ialah satu, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Cuba tengok sini. Al-usri. Sebut dah sekali sini. Mana dalam ayat 5 tu? Sekali lagi sebut. Dalam ayat 6 al-usri. Itu makna berulang tu. Itu makna berulang. Tidak semesti dalam ayat yang sama. Maksudnya ayat Quran. Ini ayat lain ni, tapi dia dekat-dekat. Kira-kiranya macam bulan macam bulan Sama juga dengan yusra ni. Yusra ni nakirah, dah disebut dah di dalam ayat yang pertama, ayat 5 ni. Yusra pula sekali lagi disebut dalam bentuk nakirah juga dalam ayat yang ke-6. Apa maknanya? Apa maknanya? Dia ada makna tu. Itu ya, kita nak faham tu setiap ayat, bahkan kalau boleh setiap huruf, setiap huruf. Kenapa di sini gini, kenapa di sini gini? Setiap harf yang ada pada perkataan itu, kenapa dia guna begini? Dia ada bahasa Arab, memang boleh bahas, boleh bincang. Misalnya walladzina kafaru a'maluhum kasarab biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a kasarab. Amalan orang kafir ini seperti sarab. Sarab fata murgana, alang-alang. Dari jauh 2-3 batu kita tengok sana nampak macam air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a. Bila berlari-lari pendak pergi sana, tak ada pun air. Itu perbandingan amalan orang kafir. Dia buat kewajikan, dia derma, dia bagi sumbangan sana sini, nampak zahir macam ada faedah lah. Memanglah dari segi dunia tak ada faedah, di sisi Allah tak ada nilai. Cuba tengok kasarabin sarab, apa makna? Fata murgana, lawan dia syarab, minuman. Sarab yang kita nampak macam air minuman, sin tak ada air. Syarab memang air yang boleh diminum. Shin dengan sin beza. Itu jangan. Siapa begitu? Mana tiap-tiap satu perkata, satu huruf tu ada makna. Dan kenapa shin tidak sin? Shin memberi apa makna? Sin memberi apa makna? Dia sampai halus begitu kajian Quran. Benda ni boleh kita lihat dalam tafsir-tafsir, dalam kajian-kajian
tentang Quran, kalau kita ada kemampuan boleh tengok. Daripada dulu sampai sekarang tak henti-henti orang buat kajian. Apa benda macam ni? Kalau kita jauh kan, air dengan Fata Morgana jauh. Ni syarab, sebab nak syarab, nak syarab dapat syarab dekat. Kan keliru, nampak macam sama tapi hakikatnya tak sama. Hakikatnya tak sama, nampak sama dari jauh. Nampak dapat hasil lah, dapat idah lah, boleh pahala lah. Tak, pahala siapa nak bagi? Siapa nak bagi? Yang disembah selain Allah, ghairullah, dia tidak mampu nak bagi pahala. Yang bagi pahala Allah. Allah dah tak terima agama lain. Inna dina indallah al-Islam. Habis, dia tak terima. Seperti kita beli tiket, kita beli tiket. Beli tiket, kenapa tak bagi naik? Saya naik kapal terbang. Tiket awak lain, ini bukan kapal terbang ni. Tak boleh naik. Macam tu. Baik. Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Asy-Syarh atau Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Di dalam dua ayat di atas perkataan al-usr disebut dua kali. Pada kedua-dua kalinya ia disebut dalam bentuk ma'rifah. Al-usr ba'da alif lam. Begitu juga dengan perkataan yusra, ia juga disebut dua kali. Pada kedua-dua kalinya ia disebut dalam bentuk ma'rifah. Dalam bentuk mana apa ni? Dalam bentuk nakirah lah sepatutnya, kan? Dalam bentuk nakirah. Maka berdasarkan kaedah ke-58 yang sedang dipelajari sekarang, al-usra kesukaran kedua yang tersebut di dalam ayat ke-6 tidak lain adalah al-usr kesukaran pertama yang tersebut di dalam ayat ke-5 sebelumnya. Kesukaran itu kesukaran sama. Yusran kemudahan kedua yang tersebut di dalam ayat ke-6 pula adalah lain daripada yusran kemudahan pertama yang tersebut di dalam ayat ke-5 sebelumnya. Yusran ini lain, kemudahan lain, bukan kemudahan yang sama. Ini berarti al-usr kesukaran lebih sedikit jumlahnya berbanding yusran. Berbanding yusran, kalau kita nak kira dari segi jumlah, jumlah al-usr kesukaran itu, kesulitan itu, musibah itu, penyakit itu, bencana itu, sedikit jumlahnya dibandingkan dengan kemudahan, kesenangan, kebahagiaan, kesukaan dan sebagainya. Kalau al-usr, kalau satu al-usr kesukaran anda terpaksa hadapi, maka yusran kemudahan pula anda dapat dua. Ia mengisyaratkan kepada kesukaran yang dialami manusia dalam kehidupannya lebih sedikit berbanding kemudahan yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Itu maksudnya. Maknanya kalau kita tengok diri kita lah, sakit dengan tak sakit, umum-umum, jangan kira adalah yang kes-kes terpencil tu, kebanyakan orang. Dan kalau ambil kira kita sendiri, mana lebih banyak suka dan duka? Situ. Mana lebih banyak sakit dan sihat? Mana lebih banyak? Mana lebih banyak kita berasa payah sukar dengan kita berasa mudah? Jawabnya lebih banyak yang mudah, lebih banyak yang sihat, lebih banyak yang suka daripada duka dan lawan dia. Itu rahmat Allah. Kenapa Allah buat gitu? Rahmat dia kepada kita lah. Walaupun dunia ni tempat kedua-duanya, tempat kedua-duanya. Mana ramai orang gila dengan orang waras? Orang lagi parut lagi waktu tu. Kita naik kereta balik adalah
tengah jalan seorang, daripada berapa-berapa juta. Jadi kita kena bersyukurlah kepada Allah. Banyaknya Allah SWT dalam pada dunia ni memang tempat kedua-dua tu. Tempat kedua-dua tu sepatutnya. Kalau sama banyak punya, tak boleh kata apa, memang dunia ni gitu. Perang dengan damai, mana banyak? Banyak damai. Perang sekejap kan? Tak larat, pergi lama-lama. Dia nak berdamai kan? Begitu keadaannya dunia. Walaupun dunia ini tempat dua tu, dua-dua tak ada, tapi Allah bagi kesukaran. Yang susah tu lebih sedikit jumlahnya. Sebab itu dia guna dalam bentuk makrifah. Ada dua, tapi makrifah. Yang ni dua juga, tapi nakira. Itu makna dia. Sebab itu Tuhan pilih bahasa Arab ni untuk jadi bahasa Quran, untuk mukjizat Nabi Muhammad, kitab yang terakhir. Dia ada benda-benda macam tu. Itulah yang kita kena pelajari. Cumanya setengah-setengah tu dia terlalu dalam kan, dalam, rumit. Itu makna dia kena mengaji lama lagi. Dia kena mengaji lama nak faham tu. Ini sekadar ni, ada yang memang rumit tu, rumit betul. Tapi barulah kita tahu, oh rupanya terselit banyak rahsia. Memanglah kehidupan kita ni pun begini, tapi kita tak perasan je. Yang banyak sebenarnya yang sulit, kita tak tahu sampai sekarang ni. Apa maksud kabur? Allah SWT buat lama dah daripada dalam dunia ni, tak tahu. Semenjak Nabi Adam ke Nabi Nuh pun tak tahu. Berapa banyak yang kita tahu, ada duk terbayar sana kemari. Apa maksud dia ni? Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar, tak tahu. Hanya tak tahu. Tahu sikit pun kita terasa dah Allah, hebatnya Allah. Tahu sikit tu pun. Begitu juga dengan rahsia Quran. Tahu sikit pun pandai dah. Tahu sikit pun cukup dah. Kita dah terasa dah. Apa yang disebut di dalam dua ayat di atas diperincikan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sabda baginda berikut, lain yaghliba usrun yusrain. Bermaksud satu kesukaran sekali-kali tidak akan dapat mengalahkan dua kemudahan. Maksudnya apa? Jangan risaulah, wahai manusia. Walaupun ada kesukaran itu, tetapi kemudahan, kesenangan lebih banyak. Jadi kesukaran, kesedihan tidak akan mengalahkan lawan dia. Jadi kamu kena bersyukurlah kepada Allah, ikut mana-mana pun. Gitu. Kalau kita tanya begitu kan, kita jadi bersyukurlah. Sabarlah. Allah SWT nak uji kita. Selama mana dah kita sihat? Selama mana dah kita sihat? Tiba-tiba kena. Katakanlah. Iyalah, dalam surat khabar baru ni. 27 tahun koma. 27 tahun. Tapi Allah SWT nak bagi hidup lagi. Tak mati. Baru sedar. Sedar tak tahu panjang mana lagi tu. Walaupun sepanjang tu, kalau Allah SWT nak bagi lebih lagi boleh. Katakanlah Allah SWT tak bagi dalam dunia. Itulah kelebihan kita orang Islam ni, yang percaya kepada hari kemudian ni. Ada balasannya untuk kita. Bukan saja-saja. Ada balasannya. Kalau kita tengok orang gila, gila pun Allah, sedih apalah ada dia tu. Dia senang dah besok. Selesai cepat dia. Kita ni masalahnya pula. Dia ada kelebihan, ada kekurangan sini, ada kelebihan di lain. Tetap Allah SWT adil. Tetap Allah SWT akan beri balasan kepada manusia macam mana pun. Kalau selagi manusia, memang ada. Ada bahagiannya. Tidak mati sajalah. Tidak mati saja macam katak kau, macam-macam binatang-binatang, tidak gitu. Walaupun dia sepanjang hayatnya gila, tak tahu apa pun hidupnya, Allah SWT akan bagi kepada dia lebih daripada orang lain. Ini hadis mursal, hadis mursal. Baik. Yang kedua, walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna bani Israil al-kitab hudan wa dhikra li ulil albab. Ani al-huda. Al-huda yang pertama. Al-huda yang pertama dalam bentuk makrifah.
Ha, ini yang pertama dalam bentuk ma'rifah. Hudan. Ha, ini hudan. Huda itulah dalam bentuk nakirah. Mula-mula sebut ma'rifah, lepas tersebut nakirah. Apa makna? Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa hidayat, petunjuk, dan kami berikan kaum Bani Israel mewarisi kitab Taurat sebagai hidayat, petunjuk, dan peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna. Ha, cuba tengok perkataan Al-Huda di dalam ayat 53 telah digunakan dalam bentuk ma'rifah. Di permulaan ayat 54 pula ia disebut sekali lagi, tetapi dalam bentuk nakirah, hudan. Perkataan Al-Huda di dalam ayat ini merupakan dua entiti yang berbeza. Yang pertama bererti mukjizat. Kami berikan kepada Musa Al-Huda. Apa Al-Huda tu? Mukjizat maksudnya. Hidayah, petunjuk. Mana tadi? Apa ni? Yang pertama bererti mukjizat, suhuf. Suhuf ni helayan-helayan kitab lah, dan syariat. Dari segi i'rabnya, ia di'irab sebagai maf'ul bihi, bagi ataina. Bagi ataina. Walaqad ataina Musa al-huda. Ataina maf'ul kepada dua maf'ul, mutaaddi kepada dua maf'ul. Musa maf'ul yang pertama, al-huda maf'ul yang kedua. Baik. Sementara yang kedua pula adalah hudan. Hudan. Ia berarti petunjuk. Dari segi i'rabnya pula ia menjadi maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih, bagi awrathna. Boleh juga ia di'irab sebagai hal. Dengan ta'wil masdar. Tak apalah. Maknanya dari segi i'rab pun lain. Maka dari segi makna pun lain. Jadi Allah, kami telah berikan kepada Musa al-huda ni, petunjuk yang pertama ni berupa mukjizat, syariat dan lain-lain. Kami jadikan Bani Israel mewarisi kitab. Kitab itu hudan. Dia berkait dengan kitab, bukan berkait dengan hudan yang pertama. Hudan yang pertama tu lain. Hudan yang kedua ni berkait dengan kitab tu, sifat kitab tu. Kitab itu memberi petunjuk. Begitu. Maknanya hudan yang lain lah, bukan yang pertama tadi. Itu maksud dia. Telah pun, ini tak terbaiki ya. Telah pun disebutkan sebelum ini, ini panjang pula ni. Ini tak boleh, kena sambung besok kan. Walaupun ringkas, panjang ni cerita ni. Panjang cerita ni. Sebab nak bagi faham betul. Walaupun kaedah gini, tapi ada pula keadaan-keadaan yang gini-gini pula. Dengan sebab itu kita kena berhenti setakat itulah dulu hari ni. Masa pun dah lebih dah ni. Yang satu lagi pun tak sempat dah nampak gaya hari ni, kita nak bincangkan. Hanya setakat itulah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam.